Halo sobat-sobat, selamat siang. Saat ini saya akan melakukan solo touring. Saat ini saya sedang muntir gas ya, mau menuju ke Bukit Cinta, Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Nah, saat ini masih dalam perjalanan. Teman-teman, ini tujuan saya lama untuk ke Bukit Cinta. Ini sudah mau sampai dan lebih 3 kilo lagi. Ini akan masuk ke hutan yang arah ke Bukit Cinta. Kebetulan saat ini panas. Panas, sudah panas ya. Halo teman-teman, setelah perjalanan saya kurang lebih 1,5 jam, akhirnya sampai ke Bukit Cinta yang terletak di Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Saat ini bersama dengan saya channel Cepat Automotive Studio. Selamat mengikuti perjalanan saya menuju Bukit Cinta. Oke, aku mulai dari tempat parkir ya. Dalam perjalananku solo touring menapa di Bukit Cinta, Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari tempat parkir saya masuk, di depan ini ada tulisan Bukit Cinta. Kemudian saya lihat kanan kiri, di sini ada orang bermain, anak bermain, ada patung kaca. Kemudian terlihat ke kiri, pelan-pelan ini adalah pintu masuk ke Cinta. Masuk jalan ini kurang lebih lebarnya 2 meter. Ini ke atas agak licin. Saya mencoba untuk menapak pelan-pelan sambil menikmati perjalanan. Kalau tadi habis perjalanan naik motor, sekarang perjalanan jalan kaki. Tentunya ada suasana yang berbeda. Kalau tadi kena teriknya panas matahari, sekarang ini kanan kiri pohon. Ini sudah mulai masuk agak ke atas. Ini kanan kiri, saya bingung melihat kanan kiri. Sudah ada kasibul. Nah, hari ini pas sepi, bukan hari libur. Saya naik sudah mulai pagi, sudah agak tinggi. Di depan itu sudah saya lihat, sudah kelihatan lumayan lah. Ada spot-spot foto karena love yang saya akan naik. Penasaran nih, baru kali ini lah. Silahkan kalau mau foto-foto
Wah, pemandangan depan itu luar biasa. Kanan kiri gunung. Oke, tanaman semua kanan kiri. Jadi kalau biasa dari kota mungkin lihat kanan kiri itu gedung. Nah, ini sekarang sudah melihat kanan kiri itu tanaman. Oke, saya lanjutkan lagi ini naik. Ini untuk nyantai kalau duduk sambil berguncang. Nah, sekarang saya pindah masuk ke Watu Prau. Saya mulai dari ini ya. Ini juga lambangnya cinta ya. Dan waru. Warna-warni lumayan ya. Oke, saya akan jalan. Berhenti pelan-pelan. Ya, ke Bukit Cinta Watu Prau. Nih. Lumayan cukup ini nanjak agak tinggi. Tuh, dua. Ya, semoga kuat napasnya nih. Nuhun, Pak. Ini kondisi Watu Prau yang sudah ditata seperti ini dalam kondisi rapi. Pandangan kanan kiri bukit gunung lumayan ini. Maksimal 5 orang. Karena cuaca panas, ini pas hampir jam 12. Saya turun dulu ke gazebo ini, ada gazebo. Untuk istirahat sebentar, napas sudah terasa ini. Iya, sampai di sini. Oke, saat ini saya sedang duduk di gazebo sambil menikmati suasana alami di Bukit Cinta di Watu Prau, karena sudah tepat jam 12 nih. Terasa panas sekali, tetapi di gazebo ini cukup lumayan untuk istirahat sebentar. Baik bro, setelah di Bukit Cinta, tepatnya di paling puncak itu Watu Prau, dan keliling-keliling sudah capek tapi juga fresh, saya akan mau turun dan pulang. Ya, jangan lupa selalu mengikuti video saya dan jangan jemu-jemu di channel saya, Sobat Otomotif Studio. Sampai jumpa. Mm-hmm.